Frida rekaman menegangkan detik-detik ledakan dahsyat di wilayah Kherson pada Sabtu 12 November 2022. Dikutip Izvestia, video tersebut adalah ledakan jembatan jalan di pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya di wilayah Kherson. Dalam rekaman tampak kilatan terang dan ledakan dahsyat. Foto-foto satelit yang diterbitkan sehari sebelumnya menunjukkan bahwa 3 benteng jembatan hancur akibat ledakan tersebut. Itu adalah salah satu dari 3 jembatan di wilayah Kherson yang menghubungkan tepi kanan dan kiri Dnieper. Mundur dari Kherson, Rusia juga sempat meledakkan beberapa bentang jembatan Antonovsky yang sebelumnya rusak parah akibat penembakan Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!